Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu jeng enjing, selamat pagi sahabat-sahabat. Alhamdulillah pada pagi ini saya tengah melakukan editing video terkait pembuatan kolam bernuansa sungai. Alhamdulillah saya sudah mengubah sebagian halaman untuk membuat kolam kecil yang bernuansa sungai. Ikutilah video selengkapnya. Inilah keadaan pekarangan. Hari ini mengisi waktu WFH, kami akan menyulap lahan pekarangan yang terbatas untuk dijadikan kolam yang bernuansa sungai. Bagaimana keseruannya? Ya, saya coba menggali kolam ini. Ya, dan saya coba gali dan gali. Ayo Mas, jangan kendor, lakukan penggalian dengan seksama. Sedikit demi sedikit tanah terus digali sehingga membentuk bakal kolam kecil, sahabat-sahabat. Nah, ini ya, itu hampir membentuk genangan kecil. Nah, setelah terbentuk genangan kolam kecil, atasnya kita lapisi dengan terpal. Kita coba terpalnya dengan dua lipat, dua lapis berarti ya, untuk terpal ini supaya kolam tidak bocor. Dan untuk memperkuat struktur adukan, ya, saya tambahkan kawat-kawat ya. Ini dimaksudkan untuk memperkuat struktur adukan supaya bisa diam. Nah, batu-batu pun sudah saya siapkan, yaitu batu kali ya. Tinggal di pinggiran kota itu ya, lumayan begitu ya, ada kali, kita bisa mengambil batu dari kali. Ya, masih ada tanaman-tanaman air. Selanjutnya kita coba untuk menambahkan adukan. Kita mengaplikasi adukannya ke kolam ini. Nah, ini sahabat-sahabat ya, tambahkan adukannya. Adukan antara semen dan pasir. Ya, satu demi satu batu kita pasang. Nih.
batu kita pasang pakai adukan sahabat-sahabat. Ya, ternyata kalau sudah capek seperti itu, kita makan ya seperti ini, begitu ya. Lahap sahabat-sahabat seperti si abang ini, begitu ya. Jadi nah, dan inilah begitu ya hasil akhir dari pekerjaan yang cukup menyita waktu. Nah, batu-batunya sudah jadi begitu ya. Kolamnya sudah ditambahkan air. Nah, ini ada kurubuknya begitu. Seperti mata air. Nah, dan yang terpenting juga ada tanamannya ini ya. Pohon kopi yang sudah berbuah. Ya. Alhamdulillah begitu. Luar biasa sahabat-sahabat. Selamat mencoba. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih sahabat-sahabat telah mendukung Arif Ana Channel.